Maaf banget. Takut enggak, kesel iya. Itu tadi data tugas udah diurutin semua di desktop. Terus dia ngide banget. Diilangin, dimasukin folder. Thank you. Najis, malah gue dibalas lebih hot, ada suaranya di komputer juga. Agak serem. Sampai agak takut sumpah. Sumpah serem banget lagi, kampret. Jadi di rumahku ada empo baru, ya kan? Terus aku ceritain mau ngetok-ngetok kamar dia. Gak tau kenapa aku dendam banget sama dia gara-gara yang hantu kemarin. Bikin gue malu. Jadi ceritanya biar dia bergerak aja dari kamar. Celana dari Seat Pants. Nah ini aku pakai itu yang kulot panjangnya, tapi dia masih banyak banget model lainnya, warnanya. Terus dia ukurannya ada dari S sampai 7XL. Ah! Oh, maaf. Keren kok bajunya. Celananya. Halo. Let's get the beat. Jiwaku adalah musik, musik warnai hidupku. Bro, bro, party bro, bro. Dia emang gak why. Dia lihat Instagram kamu. Pak bisa nggak sih pak sehari pak jangan cerewet pak. Kalian mau tahu nggak sesuatu yang menarik? Karena aku dikirimin ya, dikirimin botol-botol. Gak ada tulisan Islam. Karena dia tuh gak asik. Jadi dia gak dikirimin, hanya orang-orang asik yang dikirimin. Cowok matre, ke laut aja. Udah, maju. Wih, bro, apa kabar bro? Ya, bro. Jadi sekarang kita berdua lagi pakai ini hoodie dan papa pakai sweater. Ini kita dapetnya dari Captain Hype. Ini bahannya adem, terus keren juga hoodie-nya. Ini tampak. Coba lagi ini ada. Ya ini ada lambangnya. Nah, coba tangan belakang pak. Lambang juga tuh. Nah ini ada, ini bukti baru ya guys ya. Nah kalau misalnya kalian lagi nyari hoodie ataupun sweater, kalian bisa cek di apa tadi? Sini. Nama Instagram apa? Lupa. CaptainHype.id. Halo guys, sekarang aku lagi pakai kaos polos. Ini bahannya enak banget, adem. Ini aku dikirimin dari Karta.id. Papa sini kan? Ini yang aku, ini yang papa. Tuh. Bahannya beneran adem guys, nggak bohong. Ini enak banget dipakainya. Terus harganya juga murah, mulai dari 40 ribuan. Buat kalian, kalau kalian penasaran, kalian bisa cek Instagramnya. Nanti aku taruh di sini. Beneran adem, gimana pak? Enak banget, adem. Bisa dipakai buat indoor ataupun outdoor. Aku suka banget warna biru ininya. Ini kan. Ini apa lagi maksudnya terang sekarang? Lo lihat terang-terang. Karena udah nggak ada cahaya kan dari tadi di hari ya kan. Iya aja ada. Kan tapi kayak tadi, kalau tadi kan hitam banget. Ya udah sabar, jangan emosi. Sabar. Bukan emosi, sabar. Nah kan kalau misalnya, tuh kan gini terang. Nah kalau kayak gini tuh gelap tuh. Sekarang coba itu, sekarang coba sekarang muka lagi gitu. Terang gak mukanya? Muka terang. Ya udah. Ya tapi kalau mundur. Mundur gak kayak tadi mundur. Gelap, malah sininya jadi gelap. Tuh, lihat dong. Lihat, pindahin dari sini dulu. Di sini? Gini dulu. Kan. Baru kan? Hilang gak? Ya tapi kalau gini masih lebih terang tuh. Dengerin dulu, sama tadi beda gak? Oh, beda gak sekarang? Kalau tadi ada si Aris, mau dikit dong bayangan tuh. Coba ada muka ada ke depan lagi. Bagus gak? Bagus. Ya, gue kepret gitu dulu. Nih, satu lagi sini, sekarang lagi sini, satu lagi sini, satu lagi. Masih ada masalah dulu, sama Bel. Gue gak minta apa-apa. Iya, dia. Dia ngomel. Oh, dia. Bener-bener. Harus dibawa nih orang. Guys, aku mau ngasih tau kalian kalau aku dikasih barang unik deh. Jadi ini tuh door opener gitu anti corona. Jadi kalau misalnya ini dibuka, ini bisa dipakai buat misalnya buat mencet lift atau apa. Jadi kalian nggak pakai tangan kalian langsung. Nah ini kalau misalnya dibuka, ini bisa dipakai buat buka pintu. Jadi kayak gini set, dicubit, au, buka pintunya. Beneran pagi kan nih aku jam segini udah bangun jam 10. Pernah-pernahnya nih. Ternyata enak tau guys bangun pagi gitu karena nanti siangnya tuh bisa tidur lagi. Ah, aku nggak sabar tidur siang. Mana? Aku mau cari bubur ayam. Kata papa udah siang gini nggak ada. Kita
Padang. Kita cari tahu aja. Nasi Padang jam segini. By the way guys, aku mau cerita sedikit buat teman-teman online shop di Rengebor ya. Jadi aku buat video reaction ya guys ya. Buat video reaction Yono, tapi aku enggak ngupload di YouTube. Emang aku pengennya ngupload di Instagram aja karena kayak cuman 8 menit gitu kan. Nanti aku upload ya guys ya. Kalau enggak besok malah bidih. Guys, ini maskernya udah jadi. Tadi aku pakainya yang ini, yang beauty waternya yang ini, dan ini maskernya dapetnya dari glam.reina ya guys ya. Sekarang kita coba pakai. Karena masker ini guys, ini tuh 100% organik. Jadi aman buat ibu-ibu yang lagi hamil. Nah, sekarang aku mau maskeran nih guys sebelum bobo siang. Aku mau pakainya yang ini, yang green tea mengatasi kulit berminyak. Nah, itu dia ngasih toner-tonernya juga nih kayak gini. Ini kita coba buat dulu ya maskernya ya. Ada facial brushnya juga. Nah, ini maskernya tadi didiemin 15 menit ya guys. Sekarang aku sambil pakai ininya. Lip. Apa dia nama ininya lipnya? Lip scrub. Lip scrub. Kok manis sih? Kan gula. Ini gula. Bisa bikin teh berarti guys. Ih, gila banget gue. Ih, manis banget. Ih guys, pintu rumahku baru. Ih, so cool. Keren deh, ada kuncinya. Oke, aku udah selesai maskeran dan sekarang aku mau sholat asar. Abis itu aku mau bobo dulu. Nanti malam aku bakal upload video baru. Terus by the way, ini sekarang aku lagi pakai baju dari piyamanya Nusa. Ini piyama aku suka banget. Lotte coklat yang sering gila beli ini sekarang nih. Dia sering banget beli kayak ginian asli. Tapi ya enak juga sih. Kamu beli mana? Galuki. Lu siapa? Guys, pupu aku jual roti coklat. Ya, tapi tinggal segini. Jadi dia tuh jual 25.000 isi 7. Kalau kalian mau beli roti coklat, kalian bisa beli di sini. Guys, jadi ini aku lagi makan bakso aci dari jajanan Bogor Bekasi. Nih dia ada banyak tuh pilihannya dan aku lagi cobain yang ini, bakso sambal hejo. Sumpah, ini pedes banget tapi sedep, guys. Ini ada cuangkinya, ada bakso acinya. Jadi aku kan baru lihat-lihat berita gitu, terus kayak baru tahu dari teman-teman aku yang punya adik gitu. Kayak demi apa sih PPDB pakai umur? Maaf banget tapi aku masih kayak masih kesel banget gitu. Terus gimana dong kalau anak yang Axel gitu misalnya, kan pasti umurnya lebih muda. Malah kan itu prestasi dia tuh, dia masih muda, Axel umurnya jadi lebih muda tapi kagak boleh masuk SMA. Masuk SMA negeri gitu. Gimana dong? Gimana sih? Sebagai orang yang pernah merasakan, aku kan dulu SMA-nya nyebrang ya. Jadi kayak maksudnya dari swasta Bogor ke Jakarta itu kan belajarnya parah banget. Terus aku lagi mikir gitu kayak, terus gimana dong anak yang udah belajarnya parah banget, mati-matian banget terus tapi kalah sama yang umurnya lebih gede daripada dia. Gimana tuh cerita? Masalahnya gue yang udah kuliah aja yang baca tuh berita nyesek sampai pengen nangis. Gimana yang kena gitu loh, yang kena imbasnya kayak misalnya dia udah belajar banget tapi dia enggak keterima gara-gara umurnya lebih muda. Sama yang misalnya umurnya 20 tahun gitu. Aduh, gimana ya ngomongnya. Terus kesian pokoknya buat kalian semua, kalau misalnya ada yang lagi di posisi tersebut, semangat aja ya. Insya Allah bagus atau enggaknya seseorang itu bukan ditentukan dari sekolahnya. Tapi kesel. Jadi dia tuh pedes. Jadi guys, dia itu di dalam sini tuh udah ada sambelnya. Jadi kalian bisa tuangin sambelnya semau kalian. Kalau aku pakai sedikit aja udah pedes banget. Terus di dalam sininya juga nanti ada bumbunya. Nah, ini pilihan-pilihannya nih, udah ada pilusnya, cuangkinya, baksonya. Tuh. Udah lengkap ya sama bumbunya kalau mau beli di sini. Udah malam kayak gini anaknya ngapain ya? Aha, kita pakai ini aja, nano spray dan saffron spray. Jadi saffron spray ini bagus banget buat kita
Oh ini, buat kita yang mukanya misalnya beruntusan atau misalnya mau ngilangin bekas jerawat juga bisa. Jadi ini tuh dia gabungan saffron sama air zam-zam. Nah, kita pakainya sambil pakai nano spray. Bentar ya, aku akan kembali lagi. Nah, nano spray sama saffron spray ini aku dapetnya dari Verde Beauty. Jadi kenapa pakai ini? Karena ini lebih bantu buat cepet langsung meresap ke pori-pori. Nah, kalau kalian penasaran dan pengen beli, langsung aja cek Instagramnya di sini. Justin Bieber, nah, tinggi banget, Justin Bieber penyanyi ya.